Ya Allah, ini gimana? Di saat kita mau makan, di saat kita sudah kelaparan, terus kita mau makan, tiba-tiba nasinya basi, itu gimana? Sayurnya udah pada basi. Terus lauknya ternyata cuma begini. Kalau udah begini, kenapa harus basi? Yang bikin sayurnya apa? Kita kalau udah gini mau makan apa? Sedangkan malam itu udah gak boleh GoFood. Makan nih. Makan apa? Ini udah basi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Mahat Al-Jamiah UIN Wali Songo Semarang sudah tidak kuat akan fasilitas prasarana dari makanan yang diberikan oleh UIN Wali Songo Semarang yang seakan tidak menganggap kami sebagai manusia. Bukan hanya pertama kali kami dikasih makanan basi, bukan hanya kedua kali, bukan hanya ketiga kali, ini sudah lebih dari tiga kali kita dikasih makanan basi. Kita manusia. Untuk apa makanan basi seperti ini dikasihkan ke kami? Kami nggak butuh. Dan kalau kalian nggak niat kasih makan kami, itu nggak usah. Apakah kalian pikir kami ini hewan yang bisa kalian jadikan bahan uji coba kelayakan untuk mahat kalian? Sekiranya kalian tidak bisa memfasilitasi kami dengan baik, tidak usah mewajibkan mahat Al-Jamiah ini. Uang 3 juta bukan suatu hal yang sangat rendah bagi kami. Kami dari keluarga yang biasa saja, bukan dari seorang...